Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Okay, di video kali ini saya ingin membagikan tutorial hijab kepada kalian untuk dipakai ke acara formal, acara ke yasin atau perkumpulan jamaah. Dan pastinya sopan untuk dipakai. Dan bahan yang saya pakai ini adalah kainnya tidak kerawang dan lumayan tebal. Jadi nyaman dipakai dan bahannya pun bagus. Ini sangat terjangkau harganya. Ini model jilbab pasmina dari Saudi ya. Saya beli ini di toko terdekat di sini. Jadi toko khusus hijab ya. Oke, ikuti terus kelanjutannya. Kita mulai tutorialnya ya. Jadi sebelum kita mulai tutorialnya, pada hijab ini kalian cuma hanya perlu 2 atau 3 jarum pentul yang bisa dipakai. Jadi nggak perlu banyak-banyak jarum pentul. Kalau di sini saya cuma memakai 2. 1 dan 2. Tak perlu banyak-banyak jarum pentul. 2 atau sampai 4 sudah cukup. Kalau perlu dikasih aksesoris seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa. Dan yang pastinya jarum untuk khusus ini ya. Jadi saya pakai ini tuh seperti ini, dan yang di sini itu jarum pentul seperti satu. Sudah semua kan cara pakainya. Dan pastinya sopan untuk dipakai ke acara formal. Bisa dipersiapkan alat-alatnya yaitu jarum 2 seperti ini dan ini. Kalau mau juga dikasih aksesoris seperti ini. Mari kita mulai tutorialnya. Diusahakan untuk memakai daleman ya, alias sal atau cupet. Jadi ini yang saya pakai, saya lepas dulu. Seperti ini ya. Jadi yang kanan itu lebih panjang seperti ini. Ini pendek, ini panjang. Kita mulai tutorialnya. Kita benahkan salnya dulu. Terus kita paskan dari wajah kita. Kalau ingin bulat bisa agak ke belakang seperti ini. Bila ingin wajahnya terlihat panjang, itu bisa seperti ini. Sudah ya, oke. Kita pasangkan jarum. Jarum peniti ya untuk di sini. Sudah. Kemudian jilbab yang kanan atau yang sebelah yang lebih panjang kita buat seperti ini, kemudian kita putar. Seperti itu, kita pasang jarum ini juga bisa, kita pasangkan bros ya, ini juga bisa, tapi saya lebih suka yang polos, yang seperti ini. Saya sangat suka sekali dengan warna hijau, dan ini tutorialnya pun juga memakai jilbab warna hijau. Sudah. Simpel kan? Oke, see you next time. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.